saya yakin dan percaya kita semua, siapapun kita yang percaya pada keadilan sosial, demokrasi, perdamaian, dan penegakan hak asasi manusia, kita pastilah juga percaya dan menginginkan keadilan pada perempuan, menginginkan perdamaian untuk perempuan, penegakan hak asasi perempuan, dan pastinya tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan. Saya yakin kalau kita semua betul-betul memperjuangkan hal yang sama ini, maka dunia akan jauh lebih baik. Karena ini bukan pekerjaan perempuan saja, tapi pekerjaan kita bersama. Kami menggunakan pendekatan hak asasi manusia sehingga bekerja di dua level. Yang pertama di level akar rumput, itu melakukan pendidikan, melakukan pengorganisasian pada perempuan. Nah, di level yang lainnya itu adalah melakukan advokasi pastinya, jadi advokasi kebijakan ya. Jadi memang ada hal yang sangat khusus yang dilakukan, yaitu terkait dengan perempuan dan anak. Misalnya isu kekerasan terhadap perempuan, kemudian isu untuk penghapusan human trafficking, ya khususnya perempuan dan anak. Saya ada juga pekerjaan lain seperti di penghapusan child labor ya, worst form of child labor, dan juga penghapusan tentunya eksploitasi seksual komersial pada anak. Jadi ada beberapa isu itu. Mbak Valentina memang sangat gigih sekali dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti kami di Cirebon mendapatkan pelatihan, pendidikan, motivasi dari beliau untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama hak-hak perempuan yang termarginal. Saya sangat berharap bahwa Indonesia akan jadi negara yang betul-betul demokratis, dan kemudian negara di mana buat saya negara demokrasi adalah negara di mana keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia secara keseluruhan, tidak hanya hak asasi perempuan tapi juga hak asasi anak, hak asasi kaum minoritas, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk semua negara lain.